Halo, what's up bro, kembali lagi di channel Janggal-Janggal. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sedang mengklik video ini, yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan normal seperti biasa tentunya ya. Di kesempatan video kali ini saya mau ngajak teman-teman refreshing lagi, kita lihat harga-harga bonsai di pedagang, di penjualnya yang ada di pinggir jalan teman-teman. Nah, karena banyak teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, jadi saya hanya sekedar menghibur teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik dengan bonsai-bonsai di sini. Sekarang saya berada di stand bonsai Bang Munib, namanya bonsai murah yang ada di Mengui teman-teman. Untuk alamatnya nanti tanya langsung sama Bang Munib ya. Kita sapa Bang Munib dulu. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Banyak barang baru ya. Ini kayak katanya kemarin datang satu truk teman-teman dari Pulau Jawa. Ini ada wareng juga di sini ya. Ada lima batu sisir. Ini ada apa namanya? Samsarap ya, kayaknya kalau bukan salah. Ada Ovianti. Ada banyak sekali barang-barang baru sekarang teman-teman. Depan ada banyak bibit-bibit cimang juga. Kita sapa Bang Munib. Halo Bang Munib. Ya. Nah, ini ya. Ownernya teman-teman, Bang Munib. Maaf nih Bang, saya mengganggu. Enggak. Saya mengganggu. Santai Bang Munib ya. Lagi santai-santai, saya mau buat video nih Bang, mau menghibur teman-teman. Monggo, monggo. Sahabat janggal-janggal. Boleh ya Bang ya? Boleh, nah, boleh. Kita pukulan dulu nih. Sehat Bang? Sehat. Sehat ya. Sehat. Nih, katanya Bang Munib kemarin banyak barang-barang yang baru datang ya. Iya, saya turunkan satu truk. Satu truk ya. Wah, memang bonsai di sini nggak pernah habis-habis ya, Bang ya. Nggak pernah. Sudah berkurang, datang lagi satu truk, datang lagi terus gitu, Bang ya. Pas saya lihat ada banyak barang-barang atau bonsai-bonsai yang baru yang bagus-bagus nih, Bang. Kita liput ya, Bang ya. Iya, monggo, monggo. Kita review satu persatu nih, teman-teman. Mulai dari depan aja ya, teman-teman ya. Sekarang kita liput bonsai-bonsai yang jos-jos nih teman-teman, yang kelas atas nih. Woy, ini bonsai apa nih Bang? Ini bonsai elegan. Elegan ya? Elegan. Elegan, ini bonsai elegan teman-teman. Ini kurang lebih harganya berapaan Bang? Harganya cukup 2,5. 2,5 juta? 2,5 juta. 2,5 juta dapat elegan yang yang sudah mantap nih, teman-teman. Sudah bisa dinikmati. Nih elegan di belakang ada lagi elegan nih teman-teman, bisa lihat lebih dekat. Elegan juga nih teman-teman. Ini elegan ori apa gimana Bang? Elegan ini bawahnya iprik. Oh, bawahnya iprik ya Bang ya. Akulasi. Okulasi tapi juga matang. Ya, tapi udah drama. Enggak kelihatan ya Bang ya akulasi. Iya. Berapaan nih Bang kalau yang ini? Sama 2,5. 2,5 juga. 2,5. Punya 2,5. Uang 3.000 saya kembalikan. Ini 2,5 masih bisa nego Bang. 2,5 bisa digoyang maut. Waduh, goyang maut katanya teman-teman. Jangan nanggung goyang maut. Mungkin teman-teman ada yang tinggal jauh, hubungi aja nanti langsung sama Bang Munib. Nanti nomor Bang Munib saya taruh di link deskripsi di bawah agar memudahkan teman-teman untuk belanja ya. Siap mengirim seluruh Indonesia. Waduh, siap mengirim seluruh Indonesia nih teman-teman. Ini ada 5 batu nih. Berapaan nih Bang 5 batunya nih Bang? 5 batu ini 2 juta. 2 juta 5 batu 2 juta. Juta. Percabangannya juga beren. Oh, yang ini Abang ya? Iya. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada 5 batu. 2 juta Bang ya? 2 juta. 2 juta teman-teman. Dan yang ini ada iprik yang jos lagi nih teman-teman. Bisa lihat dari depannya. Nih ada lagi elegan yang disambung. Iprik yang disambung elegannya Bang. Elegan. Berapaan nih Bang? Ini besar yang loh Bang. Yang ini 4 juta 4 bisa juta, dibawa wah, jalan-jalan. Pantesan ini udah karena siap. Besar dan... Oh, siap pajang nih teman-teman. Bisa diajak jalan-jalan kemana? Bisa, bisa ini. Bisa Bang ya? Udah siap jalan, diajak jalan-jalan ini. Oh, udah siap jalan-jalan kemana Bang? Jalan-jalan kemana aja oh, boleh. Aja. Nih teman-teman, bisa nego langsung sama Bang Munib untuk harganya ya. Ini ada loa nih teman-teman bisa lihat ya. Ini bisa loa. Digoyang. Ini berapaan loanya nih Bang? Loanya ini cukup 2 juta. 2 juta, wih bagus 2 juta. 2 Dan juta. Ini Hoki Anti yang tadi saya tanya ya, saya berminat sekali dengan Opian teman-teman. Ini ada Opian. Di berapaan nih Bang? Yang itu 4 juta. 4 juta teman-teman nih. Saya... 4 juta. Punya uang 5.000 saya kembalikan. Waduh.
ini kalau saya punya uang lebih mungkin saya beli yang ini ya, tertarik sekali dengan bonsai ini, namun budget masih tipis teman-teman. Wah, Okianti itu harganya nego langsung sama Bang Munif. Ini ada Okianti juga nih Bang, banyak Okianti ini. Besar lagi nih, berapa nih Bang? Yang ini harganya 37. 3.700.000 Bang. 3 juta. Ada tak Okianti yang harganya di bawah itu Bang? Yang siap? Ada. Siap, mana Bang? Banyak ini. Oh, di belakang nih. Banyak. Wah, ini teman-teman. Jangan khawatir, hoki banyak. Berapaan nih Bang? Yang ini Bang? Yang ini 2,5. 2,5 teman-teman. Wih. 2,5. Ini 2,5 juta. Wih. Ini 2,5 juta. Batangnya sudah mantap. Ini, cuma percabangannya kurang belen. Ini sebelah lagi nih Bang. Ini berapaan nih Bang? Sama, ini 2,5. 2,5 juga? 2,5. Ini 2,5 teman-teman. Wih, ini belakang bagus nih Bang. Ini bagus nih Bang, berapaan nih Bang? Ya, yang itu 4 juta. 4 juta, wah sesuai ya teman-teman. Udah gede batangnya. Ini besar nih batangnya. Wih, akarnya ini ya. Sudah akar diisi lumut juga akar nih. Akar ayam ini. Akar ayam namanya? Akar ayam. Akar ayam. Ganti. Ini Okianti juga nih, wah banyak Okianti di sini Bang ya? Iya. Berapaan nih Bang? Yang itu sama 2,5. 2,5 juga. 2,5. Dan 2,5. Ini? Yang besar nih? Yang itu 4.000. 4 juta teman-teman. 4 juta. Kita beralih ke anting putri dan dolar mangkok nih di depan. Nih ada anting putri besar nih teman-teman. Wih, gaya terpelintir nih teman-teman. Berapaan nih Bang? Yang ini 3 juta. 3 juta ya? Iya. 3 juta teman-teman. Nanti 3 juta ini. Besar. Besar. Ini ada dolar mangkok. Dolar mangkok. Berapa nih Bang? Yang ini 1.600. 1.600. 1.600. Dolar mangkok. Ah. Mantap sekali. Nah, di sebelah ada kimang tuh Bang. Programan kayaknya Bang ya. Programan. Programan. Ini kita balik lagi nih teman-teman. Tadi saya nggak sempat lihat ya. Kimangnya nih teman-teman. Berapaan nih Bang? Timangnya ini cukup 2 juta. 2 juta? Bisa digoyang. 2 juta teman-teman bisa digoyang kata Bang Munif. Ini timang. 2 juta. 2 juta. Kita lihat bahan-bahan yang di depan sekarang ya teman-teman ya. Ini ada bonsai apa nih Bang? Ini anggur Brasil alias Kupalanda. Kupalanda anggur Brasil teman-teman. Sudah sering berbuah. Sudah sering berbuah Bang ya? Sudah sering berbuah. Ini buahnya kayak anggur ya Bang ya? Persis anggur. Buahnya di batangnya. Di batangnya. Ya, berapa batang. Nih Bang? Yang ini 3 juta. 3 juta. Ini 3 juta teman-teman. Anggur Brasil. Anggur Brasil. Nah, di sebelahnya ada kimeng. Ini kimeng berapaan nih Bang? Kimeng yang ini 2.500. 2.500. Wih. Kimeng dan sebelahnya ini berapaan nih Bang? Wah, wah besar sekali. Wah, besar sekali Bang. Berapaan ya, nih Bang? 5 juta. 5 juta. Ini besar sekali loanya teman-teman. Besar. Ini dijual 5 juta. Sebesar perut saya. Wah, sebesar perut Bang Munif ya. Nih di sebelah juga ada loa besar sekali ini. Wow. Ini kesan tuanya angker sekali nih teman-teman. Wow. Berapaan nih Bang? 4,5. 4,5 ya. Ini 4,5 juta teman-teman. Angkernya. Keringannya, borokannya. Wah, luar biasa sekali. Udah ya. Mati nih keringannya. Wah, ini lubang-lubang. Wah, sampai atas ya penuh dengan borokan. Fosilnya. Loh. Umur 500 tahun ya. Wah. 500 tahun. Ini ada apa nih, Bang? Ini asam saraf. Asam saraf. Ini asam saraf, teman-teman. Berapaan nih, Bang? Yang ini cukup 2,5. 2,5. 2,5 teman-teman. Ini bahannya setengah. Bagus loh. Bahannya ini 2,5 mantap. Juta. 2,5 teman-teman. Wah, sini ada bibit-bibit banyak sekarang ya. Kimang ya, ada bagus-bagus nih bibitnya nih. Wah, ini kimang. Kimang bibitnya kisaran berapaan, Bang? Kalau yang program akar ini mulai dari harga 75 sampai 250.000. Dari 75.000 sampai 250.000 sampai 75 sampai 250 teman-teman. Oh, bahan kimeng. Wih. Ada banyak nih teman-teman. Ada depan. Sekarang ada serut super
apa namanya konsepnya nih bang? Ini konsep rap atau gimana? Iya, rap oke, rap oke, ngeroping oke, ngeroping juga oke. Nah itu. Nah berapaan nih bang? Kalau sudut kayak gini bang? Yang ini 4,5. Wah, 4,5 wah. Ya. Bahan seperti ini 4,5 juta teman-teman. Wow, mantap sekali. Ini serut. Wah, di depan juga ada serut besar banget. Ya. Ini ada serut juga nih, teman-teman. Berapa ini, Bang? Yang ini sudah laku. Oh, sudah laku. Ayo sudah masuk laku. Dalam lagi. Sudah laku. Kita jangan tanya-tanya harga yang sudah laku. Ya. Ini ada serut nih, teman-teman. Dengan gaya apa aja nih yang ini, Bang? Rap, Bang. Ini gayanya ngerap tapi apa ya, gaya rap ya, bergaya dah pokoknya ya, bergaya. Hah, pokoknya punya gaya nih bonsai ini teman-teman, gaya penangkal petir ini. Yang punya nih bingung ngasih tema apa dengan bonsai ini, kita nanya harganya saja ya. Nah, berapaan nih bang? 2,5 2,5 teman-teman, 2,5 bonsai serut besar 2,5 juta teman-teman. Ini ada santigi, berapaan nih bang? Santigi mawar ini. Oh, santigi mawar nih bang? Iya. Berapaan bang? Yang itu 500. 500 ribu teman-teman santigi mawar. Ini ada serut lagi. Wah, ini banyak serut nih bang. Ini kita tanya serut aja yuk teman-teman yuk. Ini ada serut dengan tema grouping. Berapaan nih bang? Yang grouping sama harganya 2,5. 2,5 teman-teman. Ini dengan gaya apa aja nih bang? Bunjin bang? Apa-apa? Ya, gaya bunjin ini. Berapaan nih bang? Asik ini, dari sini depannya. Oh, di sana depannya? Iya. Pindah deh kameramen. Nah, ini berapaan nih bang? Yang ini harganya saya obral dah. Dua lima puluh. Dua juta dua ratus lima puluh. 2,250,000 nih. Ekstrim barangnya. Gaya ekstrim teman-teman. Bagus sekali. Kalau di sini dipotong ini jadi es apa itu? Es apa? Es krim. Es krim. Es krim. Nah, ini ada serut lagi besar. Berapaan nih, Bang? Wah, bingung nih kayaknya. Yang ini nih harganya 22. 2,200 ya, Bang. 2,200. 2,200, teman-teman. Ini ada asam jawa besar nih, teman-teman. Besar loh asam jawanya. Dan meliuk nih. Set meliuk. Oh, mantap ini. Berapaan ini, Bang? Saya obral ini 2,5 dah. 2,5. 2,500 saya obral. 2,500. Rekam soalnya ini. Oh, mau pulang kampung ya, Bang? Mau pulang kampung, mau ngambil barang lagi. Wah, mau ngambil barang setiap bulan ngambil barang, Bang ya? 15 hari sekali. 15 hari sekali, teman-teman. mantap nih hutan bonsai Bang Munif. Mantap. Luar nih teman-teman, besar juga nih. Fosil juga nih. Berapa nih bang? Mantap. Ini cukup 5 juta aja. 5 juta. Wow, mantap. Mantap. 5 juta. Luar. Gak ada luar, gak rame. Wah, gak gitu rame. Kata teman-teman ya. Gak ada luar, gak ada rame katanya. Luar. Ada timang on the rock nih teman-teman. Timang on the rock. Berapa nih bang? Kimeng on rock, tapi onnya jangan dibuang, nanti tinggal rocknya. Oke. Okay. Iya. Yang ini secukup 1 juta dah. 1 juta nih teman-teman. 1 juta. Kimeng 1 juta. Kimeng juga berapaan bang? Sama 1 ini. 1 juta juga. 1 juta. Ini 1 juta juga teman-teman. Kimeng. Banyak pilihannya. Banyak pilihan kimeng di sini. Kimeng belakang juga ada kimeng. Wah mantap. Itu ada bibit-bibit elegan juga teman-teman. Ada anting putri lagi nih teman-teman. Woi akarnya. Berapa nih bang anting putri bang? Anting putri ini cukup 1,005. 1,500. 1,500. 1,500. Ini ada asal mulanya ini kan putri raja. Hah? Putri raja yang nanam. Hah? Terus karena bunganya harum yang nanam putri, maka dinamakan anting putri. Oh gitu asalnya bang ya? Itu ceritanya. Beneran tuh bang? Ya benar salah andanya saya kurang tahu. Oh bang dengar-dengar gitu juga ya. Oh saya pertama kali dengar teman-teman.
Ini kalau ada teman-teman yang tahu cerita lainnya, komen aja di bawah ya. Nah, ini ada serut unik nih. Berapaan nih, Bang? 350. 300.000, yuk kita angkut bawa pulang. Ini ada serut unik nih dengan harga murah. Karakternya tua. Karakternya tua nih. Mantap. Wah, ini ada apa nih, Bang? Landepan, Bang. Landepan. Wah, landepan sebesar ini. Iya. Ini bunga dari landepan, teman-teman. Susah nyari landepan, Bang, ya? Berapaan nih, Bang, kalau landepan? 2 juta. 2 juta, oh, enggak terlalu mahal, Bang, ya? Enggak, bukan segede ini. Segede ini, teman-teman. Iya. Maksud saya enggak terlalu mahal dengan bahan yang segede ini, teman-teman. Barangnya sekarang susah. Susah karena susah juga nyari landepan, teman-teman. Ya, landepan. Kalau teman-teman punya landepan, kalau potong-potong batangnya lebih baik dicangkok aja, biar tanaman ini budidaya kan tambah banyak, teman-teman. Nanti suatu saat bisa dikomersilkan atau dijual. Nih tangan si kameramen udah capek nih, teman-teman. Udah lama kayaknya kita nih. Apalagi nih, Bang? Wah, ini apa nih, Bang? Yang ini sama asam sarap. Oh, asam sarap juga. Asam sarap juga nih, teman-teman. Asam sarap, sarapnya asam. Nah, karena tangan si kameramen juga sudah capek sekali nih, teman-teman. Padahal di belakang masih banyak. Untuk teman-teman yang tinggal dekat, alamatnya, Bang, jelasin lagi, Bang. Alamatnya sebelah patung Rama Sinta, kiri jalan, timurnya Terminal Mangwi, Badung. Baratnya Polres sebelum lampu merah. Dari arah barat kiri jalan. Oh. Nah, itu udah dijelasin sama pemilik stand ini, teman-teman. Kita tanya lagi satu dulu. Ini ada loa bagus sekali nih. Nih, loa. Loa udah mantap. Udah mantap. Daunnya udah kecil-kecil juga. Udah kecil. Berapaan nih, Bang? Yang ini 1.500. Ini 1,5 juta, teman-teman. Udah kecil-kecil juga kecil, daunnya. Kecil, sudah tinggal ngerapet sih. 1.500 nih, teman-teman. 1.500. Ini belakang masih banyak sekali nih, teman-teman. Yang tinggal, untuk teman-teman yang tinggal dekat, langsung aja datang ke sini, Bang, ya? Langsung aja. Dan kalau teman-teman yang memang tinggal jauh dan menonton video ini tadi, untuk nego-nego harga, langsung hubungi Bang Munif. Ini nomornya di bawah di link di deskripsi, agar memudahkan teman-teman untuk belanja. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Bang Munif, terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk membuat video di sini, ya. Terima kasih banyak nih, Bang Munif. Saya sangat berterima kasih. Sama-sama, Bang. Semoga Mas Sobus Jungle makin jaya, makin oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sedang menonton video ini sampai akhir. Terima kasih banyak saya ucapkan. Salam satu hobi, salam bonsai. Jungle-jungle bonsai. Mantap. Mantap.